Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Blog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Fakta Ashraf Sinclair, artis Malaysia yang namanya besar di Indonesia hingga menikah dengan BCL. Beritanya datang dari tribunstar.com. Deretan fakta tentang sosok Ashraf Sinclair, suami Bunga Citra Lestari yang meninggal dunia dari perjalanan karir hingga rumah tangganya dengan BCL. Suami penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL, Ashraf Sinclair meninggal dunia pada Selasa pagi. Ashraf meninggal dunia di usia 40 tahun akibat mengalami serangan jantung. Hal ini dikatakan manajer BCL, Dodi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ashraf menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 04.51 WIB. Ashraf Sinclair dikenal sebagai artis Malaysia yang namanya besar di Indonesia. Ia semakin dikenal setelah menikah dengan Bunga Citra Lestari pada 2008 silam. Ashraf memiliki nama lengkap Ashraf Daniel Muhammad Sinclair. Ia lahir di London, Inggris pada 18 September 1979. Pria keturunan Australia, Malaysia, dan Jepang ini merupakan sulung dari 3 bersaudara. Adiknya bernama Aisha Sinclair dan Adam Sinclair. Ashraf Sinclair diketahui telah terjun ke dalam dunia peran sejak 2005-an. Saat itu ia membintangi salah satu film asal Malaysia berjudul Gol and Ginju. Karir akting Ashraf semakin bersinar di Indonesia. Bersama dengan istrinya Bunga, dengan disatukan mereka dalam satu film komedi romantis Saus Kacang yang rilis pada 2008. Selain berakting di layar lebar, Ashraf juga tampil di sinetron. Salah satunya adalah sinetron Kejar Tayang berjudul Sekar pada 2008. Selain itu, Ashraf juga tampil sebagai model dan bintang iklan untuk berbagai produk. Ashraf juga terjun ke dunia bisnis dengan menjadi investor venture angel investor untuk perusahaan pendanaan modal dan akselerator global terkemuka. Salah satu upaya yang dilakoni yakni bergabung dengan 500 startups. Diketahui 500 startups telah berinvestasi di Indonesia di lebih 30 perusahaan seperti Bukalapak, Kudo, Brodo, Job, Kredipo, dan lainnya. Tak hanya membantu dalam perkembangan industri kreatif, Ashraf juga memiliki restoran, pusat kebugaran, agen konten, dan produksi. Ia juga berinvestasi di perusahaan kosmetik Korea, Althea, sebagai angel investor. Ashraf dan BCL diketahui dekat sejak foto-foto mesra mereka beredar di dunia maya pada pertengahan tahun 2007. Ashraf dan Bunga akhirnya menikah pada tanggal 8 November 2008. Akad nikah diadakan di Jakarta 8 November 2008 di Masjid Albina Senayan. Sedangkan resepsi pernikahan diadakan 2 kali yakni di Jakarta, Indonesia dan Kuala Lumpur, Malaysia. Pada tanggal 22 September 2010, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Noah Sinclair. Kabar kematian Ashraf karena serangan jantung tentu membuat banyak pihak terkejut. Pasalnya suami BCL ini diketahui begitu memperhatikan kesehatan dengan suka berolahraga. Menurut Dodi, manajer BCL, sepengetahuannya, sekeluarga dan kerabat, Ashraf juga tidak memiliki riwayat penyakit apapun sebelumnya. Sederet selebritas yang mengetahui kabar meninggalnya Ashraf memberi ucapan bela sungkawa di akun media sosial mendiang Ashraf ataupun BCL. Seperti artis Dian Sastrowardoyo dan Laudia Shinta Bella yang meninggalkan pesan di akun Instagram Ashraf. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Blog Berita ya. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.